Hai guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel gua, My Heart Channel guys. Kali ini guys, gua ingin sedikit berbagi informasi ke kalian tentang bagaimana cara menyetel ketinggian dari sabuk pengaman atau seat belt ya. Nah ini gua berada di mobil gua, Toyota Limo Gen 1 ya. Jadi ini dia Toyota Limo Gen 1, di mana untuk sabuk pengamannya itu guys ada setelannya ya. Jadi kita bisa menurunkan seat belt-nya supaya nanti untuk orang yang berbadan kecil dia itu melekat ke bahu ya. Intinya nih lebih melekat ke bahu untuk orang yang berbadan pendek. Nah, kayak gini ya. Nanti jika orang berbadan tinggi bisa ditinggikan kayak gitu kan, supaya dia nggak terlalu mengikat ke bahu. Nah ini dia caranya, bagaimana caranya itu ada di sini guys. Ini ada tombolnya ya nih, tinggal dipencet saja tombol ini lalu diturunkan. Nah ini untuk yang berbadan kecil, untuk di bahunya ya, di sini jadi melintang di bahu, jadi dia lebih melekat dan nempel di bahu kanan yang ujung ini. Nah, ini jadi bisa disetel seperti ini ya. Dan untuk kalian yang mungkin tidak nyaman dengan ukuran seperti ini, kalian tinggal tarik saja untuk meninggikannya guys. Di sini ada relnya ya, tinggal tarik kan, letak di mana kalian mau. Mungkin kalian setinggi ini untuk bahu kalian, ataupun kalian letak di paling tinggi supaya nyaman, tergantung kenyamanan kalian guys ini. Ya sudah nggak bisa gerak lagi. Nah, untuk menggerakkannya harus pencet ini ya. Untuk yang kanan seperti ini, dan untuk yang kiri sama aja guys. Ini yang kiri ya. Tinggal seperti itu. Jadi yang kiri kanan sama. Jadi jika penumpang kalian yang sebelah kiri mungkin nyaman menggunakan sabuk rada lengket ke bahu, bisa di setel seperti ini di tengah ataupun di atas ya ini tuh. Mungkin dari kalian sudah lama ada yang tahu ya, tapi di sini gua hanya berbagi untuk yang belum tahu saja, dan teman-teman yang sudah tahu mohon pengertiannya dan terus mengikuti channel ini ya. Nah, karena gue akan selalu memberikan informasi, triks, dan tip yang mungkin terdengar receh namun bermanfaat untuk kita semua. Oke guys, demikianlah video gue kali ini tentang bagaimana cara menyetel ketinggian dari sabuk pengaman atau seat belt. Jika kalian suka dengan video gue kali ini, silahkan tekan tombol like, comment, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga guys, bantu gue dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih guys sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.